Assalamualaikum, Kak Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati, kenapa kau belum tidur? Kan ini sudah malam. Aku tidak bisa tidur, Kak Romo. Apa yang sedang kau pikirkan sehingga kau tidak bisa tidur pada malam hari ini? Tidak ada sedikit pun yang aku pikirkan, Kak Romo. Oh, seperti itu. Iya, Kak Romo. Kak Romo, ada apa, Andi? Kata orang-orang, katanya Kak Romo itu sangat pintar sekali. Apakah boleh aku menguji kepintaran kamu, Kak Romo? Andi, Andi, ada-ada saja. Kamu tuh mau ngetes kepintaran apa dari saya? Kira-kira gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas, Kak Romo? Mana mungkin bisa, Andi? Jelas-jelas tidak bisa lah, karena kulkas kecil gajah itu besar, sangat besar. Bisa, Kak Romo. Dengan cara apa? Dengan cara buka kulkas, terus masukkan gajah, lalu tutup, beres kan, Kak Romo? Kan gajah itu besar, kulkasnya kecil, mana mungkin bisa masuk? Kan kulkasnya sebesar gajah. Seperti itu. Iya, Kak Romo. Ada-ada. Kalau masih ada, apalagi nanti? Gimana caranya masukin sapi ke dalam kulkas? Itu pertanyaan yang tadi, Andi. Sama seperti kamu mungkin jawabannya. Apa coba? Buka kulkas, masukkan sapi, lalu tutup. Betul kan? Salah, Kak Romo. Kenapa bisa salah? Ya salah lah. Terus buka kulkas, keluarkan gajah, masukkan sapi, baru tutup karena ada gajahnya di dalam. Begitu ya? Iya, Kak Romo. Kamu masih ada? Apalagi hari ini sudah malam. Kalau gajah sama sapi di balap lari, kira-kira menangkan mana? Ya jelas menangkan sapi lah. Karena gajah itu cuma punya besar, dia tidak bisa lari. Salah, menangkan gajah lah. Mungkin, kenapa kok bisa gajah yang menang? Karena sapinya masih di dalam kulkas, jadi dia tidak bisa mengejar gajah. Aduh, nanti pergi.